kita semua bisa membuat komitmen untuk mari kita jaga semua situasi Kaptipmas ini kondusif, khususnya nanti saya berharap ada statement juga dari rekan-rekan dari Cipayung Plus. Berkesan terhadap masyarakat, karena itu punya nilai tersendiri buat masyarakat, karena Polri sendiri turun dan terkait dengan permasalahan yang ada di lingkup Provinsi Maluku, konflik sosial yang biasanya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita sudah melakukan yang namanya gerakan peduli moral. Nah, faktor yang paling penting adalah ego sektoral yang dimiliki oleh setiap individu. Dari provokasi akan menjadi besar sehingga dia kenal dampak kepada banyak orang. Masyarakat menjadi panik dan takut terhadap informasi-informasi seperti itu. Maksudnya infonya itu harus jelas kepada masyarakat begitu, agar masyarakat itu tidak bertanya-tanya. Coba tempatkan orang-orang itu di situ, karena orang-orang itu yang dapat bisa berpengaruh terhadap anggotanya di situ dan bisa mengenal keluarga di situ. Salah satu faktor yang ada di Indonesia atau yang pada umumnya terjadi. Luar biasa Pak Kapolda ini, kalau saya lihat memang beliau punya niat dan itikad yang sangat baik untuk melihat kepentingan masyarakat Maluku. KP Cipayung Provinsi Maluku sangat memberikan apresiasi kepada Kapolda Maluku, Polda Maluku dalam hal ini telah menyelenggarakan pertemuan dengan teman-teman OKP Cipayung dengan konsep Basudara Manise.